Sebagai bentuk kepedulian kinerja personil Polres Barito Utara yang dipimpinnya, Kapolres Barito Utara Ajun Komisaris Besar Polisi Dostan Matius Siregar memberikan reward atau penghargaan kepada dua personil yang dianggap berprestasi dalam pelaksanaan tugasnya. Di halaman Mapolres setempat pada Senin pagi 19 Maret 2018. Mereka yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Kasubnit Dalmas Bribka Hendrayadi dan Sat Intelkam Bribda Prabowo Sugianto. Dostan menilai kedua personil tersebut berprestasi karena loyalitas, disiplin, serta berdedikasi tinggi dan berhasil membantu pengungkapan perkara tindak pidana curanmor. Dengan diberikannya penghargaan ini, Dostan berharap dapat dijadikan sebagai contoh dan motivasi bagi personil lainnya. Sehingga kedepannya nanti dapat ditemukan lagi personil-personil lain yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Dari Moratewe, Maman FR, Batara TV mengabarkan.